Halo sobat semua, kita kembali lagi pada channel berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share di Gurui Silat. Gratis kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Gurui Silat. Ini kita akan melihat, ini kebetulan nih motor kemarin pulang dari belanja, tiba-tiba nggak mau jalan lagi nih. Ini belum tahu apa kerusakannya. Sekarang kita mau cek ya. Kita masukkan giginya. Kita gas. Jalan. Lagi lagi. Penyebabnya sehingga bannya nggak muter lagi. Kita buka tutup ini dulu. Lihat apa yang rusak. Ini kita hidupin kembali. Ternyata saudara-saudara ini yang mutar dia nih. Asnya mutar. Ini giginya nggak tahu nih apa habis. As tariknya atau gigi tariknya yang habis. Ini kita buka dulu gigi tariknya. Kita lihat. Apa asnya atau gigi tariknya ya, kita buka dulu. Saudara-saudara yang habisnya gigi tariknya. Nah ini gigi tariknya sudah habis. Diperhatikan. Nah sudah habis giginya di sini. Dia alhamdulillah nggak mesti dibongkar ya. Karena yang habis gigi tariknya ya. Ini kita ganti gigi tarik satu. Alhamdulillah sudah bisa pakai kembali. Nah, sekarang kita ambil gigi tarik yang baru. Ini sudah habis giginya.
dalamnya sudah habis, sudah botak, sudah los, jadi nggak bisa pakai lagi. Kita beli yang baru, kita ambil, kita pasang kembali ya saudara-saudara. Alhamdulillah masih bisa diperbaiki ya. Kita ambil dulu sebentar gigi tarinya. Ini saudara-saudara nih gigi tarinya nih. Kita ambil yang baru. Kita lihat mana yang cocok. Ini saudara-saudara cocok nih. Sudah habis giginya, ini masih bagus ya, ini kan ada giginya dia nih. Ini sudah botak ya, sudah botak, sudah los, nggak ada lagi, sudah habis. Ini kita ganti ya, kita ganti kembali. Kita kasih gas, kita masukkan giginya kembali. Bisa ya. Tapi yang salah ininya, rupanya salah. Ini yang sudah rusak ya. Sudah rusak, ini sudah mau lagi dia. Semua lagi. Rupanya ini yang salah ini. Ini gigi sudah habis. Alhamdulillah sudah bisa jalan kembali. Terima kasih. Ini pengalamannya, saudara-saudara. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat rekan-rekan. Nanti jangan selalu dibawa ke bengkel, kita bawa pulang dulu ke rumah. Siapa tahu yang rusaknya tidak begitu parah, tidak mesti bongkar mesinnya. Alhamdulillah. Jadi ini sekedar pengalaman, sekedar berbagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman, para penonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share video kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Mohon komentar di kolom komentar, pertanyaan dan lain sebagainya. Terima kasih. Kami ucapkan sampai jumpa kembali di channel berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dengan channel Gure Silat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.